Assalamualaikum guys. Kembali lagi sama aku dalam channel Razin Faris Zaz. Okay, so kali ni kita nak pergi mana? Okay, kali ni aku dah sampai di Bandaraya Bersejarah Melaka. Ni sebenarnya tempat abang aku. Abang aku sulung, alung aku. So kita orang datang sini lah. Cuma kali ni aku namakan dia trip adik-beradik. Sebab apa? Sebab mak ayah aku tak ikut. Mak ayah aku ada kenduri kahwin. Kita orang just adik-beradik 5 orang je yang pergi Melaka ni. 4 orang lah. Sebab ni tempat abang aku kan. Dan kita duduk hotel Zafar Hotel. Okay. Dan apa ni, nanti korang tengok lah apa tempat yang kita orang akan pergi. Cuma tak banyak sangat lah sebab kita 2 hari je duduk sini. Okay, jom jumpa lepas ni. Ciao. Lalu. Okay, so guys, kita dah sampai dekat bilik kita, bilik hotel, dekat Hotel Muzaffar. So jom kita buat room tour bilik. Okay, so jom. Okay, bila masuk pintu tadi, terus kita akan jumpa tanda sebelah kiri. Okay, ni ada cermin. Ni ada jamban. Oh, di belakang ni ada shower open. Okay, dan ni ada bathtub lah. Ni dia ada sediakan tuala juga. So, siapa yang tak bawa tuala tu boleh lah pinjam dia punya. Okay, ni ada almari. Kasih je almari dia. Ni dia ada ceret apa semua tu lah. Ni ada kerusi untuk lepak-lepak. Okay, dan ni ada katil queen. Ni ada juga disediakan TV. So kalau yang bosan-bosan tu boleh tengok TV. Okay, dan ni ada meja lah. Kalau korang yang datang nak buat kerja kan, ada assignment apa, boleh lah buat kerja kat sini. Okay, jom kita tengok luar lah. Okay, luar kita tak tahulah nak kata menarik, tak dari mana sangat. Cuma bolehlah nampak yang depan ni. Okay, depan tu ada masjid lawa. Okay lah, so far not bad. Harga RM168 untuk satu malam. Ni pun patut mahal lagi tapi dapat offer. Okay, jadi lepas ni kita rasa pergi makan. Tapi tak tahu lagi kedai apa, mungkin asap pedas. Dan kita jumpa lah lepas ni. Okay, bye. Okay guys, so sekarang ni kita berada di nasi, di kedai makan nasi. Apa nama dia? Restoran nasi biryani Roket. So kenapa nama dia Roket? Tak tahu. Mungkin sebab nasi dia ni banyak kot. Ngadu ni. Okay. So, kita ada 3 nasi. Nasi berani kambing 3. Okay, so jom kita try dulu rasa. Bismillah. Kambing dulu. Tak payah. Kambing dia lembut. Dan kuah dia pun sedap. Nasi dia banyak. Okay. Harga berpatutan lah. Tak tahu lah berapa. Ada orang belanja. Okay, jom kita jumpa lepas. Okay guys, so sekarang ni kita orang nak pergi mandi kolam. Mana? Alang-alang sehari je dekat sini. Dan kolam pun sampai 6:30 je. So kita orang pun nak mandi lah. Ada masa setengah jam lagi. Tak apa, kita orang try terjun je. Lebih dah. Berapa sikit? 6.
Okay, so ramai dah orang di sini. Agak ramai. Tadi 4:30 tak ada orang. Sekarang ni dah 5, dah pukul 6 baru ramai. Full eh. Okay. Full kapal. Saya boleh nampak kapal. Dan dia ada macam tasik kot. Kapal tersadai. Okay, ni tinggi. Okay guys, dia macam tangga, tangga sikit. Okay guys, dah lama tak ambil kolam. Memang sejuk kau-kau. Sebab tu lah aku sepanjang kolam. Sejuk lah. Okay, disebabkan adik aku gendut. So dia tak boleh sampai kat sini. Dia ni lima kaki. Sejuk lah. Kawah. Okay guys, so kita dah siap mandi kolam. Even 45 minit tu kurang. Kita dah 45 lebih sikit kan dari 6.5 hari. Tapi memang puas hati. Sejuk kan. Untuk muka penasaran belaka. Okay, sekarang jom kita balik bilik. Sebab malam ni kita nak pergi keluar jalan-jalan dekat mendekat nama dekat mana? Jongkok Walk. Okay, kita nak jalan-jalan. Kita nak jalan-jalan dekat Jongkok Walk. Bukalah buka. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai di Jongkok Walk. Tempat yang kenal lah. Tak tahu lah kenapa ramai orang pergi. Abang kata tak ada apa-apa sini. So jomlah kita tengok, mungkin ada lampu-lampu. Ni tahun baru Cina ni kan, mesti meriah kan. Jadi kita tengok. Okay guys, ni lah dia Jongkok Walk. Okay, tak ada apa sangat pun, serius. Okay, meriah lah sebab tahun baru Cina. Ramai lah. Ni kira macam perkampungan orang Cina ni. Tempat orang lepak-lepak. Hi.
Guys, so sekarang kita orang baru saja selesai jalan-jalan Hussein Jom Ke Wok. Okay, kalau Jom Ke Wok ni kalau Kelantan ibarat macam Wakar Cik Ih lah. Macam-macam benda ada. Dari segi makanan, pakaian, aksesori, apa lagi, macam-macam lah ada. Cuma yalah, sebab kat sini ramai Chinese. So kita orang adik-beradik was-wasan dengan makanan-makanan tu kan. Tak tahu bahan dari mana. So untuk mengelakkannya, lebih baik kita jauhkan. So lagi pun kita memang untuk jalan-jalan je. So kita jumpa lepas ni dari tempat makan. Bye. Bagi $10 TV. $10 TV. $10. Guys, sekarang ni kita berada di kedai Roti Nan Pak Putra, Melaka. Okay, jadi kita orang semua pilih Roti Nan Cheese. Dan ada juga tandoori, ayam tandoori. Dan juga, apa nama dia tadi? Butter chicken. Oh, nampak warna merah, tak nampak macam butter pun. Okay, dan air-air lah. Okay, jom kita rasa. Saya rasa cheese dia kuat. Dia sedap. Tepung dia pun lembut. Betul, cabut. Mantap lah, baru-baru. Okay guys, so kita dah nak check out. Ini kita 451. Kita nak check out dulu. Okay. So, kita tengah makan dulu. Adik akak aku tengah bersiap. Okay, jom. Lepas ni kita akan pergi ke Eva Mosa. Okay guys, so boleh nampak belakang ni memang lawa. Okay, so far untuk penginapan dekat hotel Muzaffar Hotel ni, aku boleh bagi rating dia 8.5/10. Okay, kenapa 1.5 lagi tu adalah sebab dia punya pemandangan dia tak berapa nak lawa. Okay, pemandangan daripada bilik, daripada segi penginapan, daripada segi kolam, apa semua tu memang okay. Daripada pemandangan ke kolam tu sendiri pun cantik, under couple semalam tu. Cuma daripada pemandangan dari bilik tu tak berapa kan, sebab nampak bangunan. Okey, tapi tak apa, so far overall semua okey. So aku sangat dah suggest lah korang datang ke Hotel Muzaffar ni. Murah pun murah, tapi kau kena pandai cari tarikh dan masa lah. Okey, so kita lepas ni kita jumpa dekat Formosa. Okey, so jumpa lepas ni. Okey guys, balik lagi. Okey, so sekarang ni kita nak pergi ke Formosa. Sebab adik aku tak pernah panjat Formosa tu kan. So kita layan lah selagi ada kat sini. Dan lepas ni kita akan naik Tamin Sari. Okay, kita boleh nampak. Okay, tu Tamin Sari. Memang lawa view dari atas. Okay, dan korang boleh nampak kapal kat sana tu adalah kapal Alfonso de Albuquerque. Orang yang datang ke Melaka. Okay, memang besar kapal dia. Dan nah, kita tunggulah sampai Formosa apa ni. Okay guys, dah tu orang capat-capat duit. Bazir, daripada dia campak duit dalam ni kan, baik dia sedekah kat surau masjid. Lagi pahala, dapat pahala. Baik kali naik memang bosan lah guys. Serius, tak ada apa. Lebih pada tempat gambar lah. Tempat OOTD. Okay, ni adalah bahasa-bahasa Portugal. So korang faham-faham dia. Okay, ni ada lagi.
Ni kalau kau nak tahu sejarah dia boleh scan. Okey, kalau kau orang yang minta sejarah ni. Ni aku tak tahu memang asal daripada sini atau dia alih kat sini. Guys, ni nampak bawah tu adalah dataran pahlawan. Okey, sebenarnya Famosa dia bermula daripada awal bawah sana tadi, tapi sebab kita parking dekat lepas sini, so tak ada start daripada bawah. Okey, boleh kalau nampak boleh sini kita boleh nampak kan, dekat sini nampak tu macam ada kubur-kubur tu lah. Tu adalah kubur askar-askar tentera Belanda lah yang korban di sini. Okey, saya kau tahu Famosa ni adalah dulu kan dia besar, lepas tu dia dirobohkan kan. Lepas tu jadilah kecil. So tinggallah yang ni je lah. Kira ini adalah dia punya gerbang je. Sebenarnya dia besar lagi ya. Gerbang dia pun tengah dah besar. Dah lagi kan ayam. Kalau tak dirombok kan. Okay guys, so sekarang ni kita berada dalam Istana Kesultanan Melayu Malaka. Okay, kalau tengok boleh tengok belakang ni macam dia adalah. Okay, ini antara-antaranya. Lebih pada sejarah lah, boleh baca apa-apa semua kan. Kat sini adalah ada tunjuk mana hukum kanun Melayu Melaka, macam mana dari segi punya hukuman dia, dari segi adat istiadat, hidup-hidup dia macam mana, berlaku semua ada dekat sini. Okay, nak masuk sini harga RM5. Okay, so dia akan tutup pukul 5, so kena cepat lah. Sejuklah dalam ni. Kita hati sejuk.
Okay guys, kita boleh nampak atas belakang. Di belakang itu adalah pantai atau laut yang dah ditambah. Okay, jadi kita boleh nampak ada pelawai, sungai Melaka. Okay, tadi kita naik ni hujan. Jadi, lawa juga. Nampak sabu, kita boleh nampak tak apa-apa ke sana. Okay, boleh nampak sungai Melaka. Okay guys, boleh nampak yang jatuh naga. Okay, dengan macam gini pula. Tapi macam gini nampak juga lah. Apa betul lah aku? Haa, semula. Hai. Okay guys, so dah aku dah nak balik lah. Okay, sebelum kita tutup vlog Melaka kita ni, kita hadiahkan dululah dekat viewer-viewer Mango Flute. Okay, satu ni, kedai ni memang terkenal juga dekat Melaka ni. Ni area sungai, Sungai Puntat. Boleh cari kat mana, search dia dekat map. So, jom kita rasa apa yang buat ada flute. Sebab dia ada aiskrim, dia senang air biasa. Lepas tu dia tak aiskrim dengan buah mangga. Jom kita rasa. Bismillah. Sedap. Oh, dia ada juga macam apa kak yang macam manisan tu, yang macam kulakit tu, yang atas dia tu mangga. Memang rasa dia macam kulakit lah. Okay. Bukan yang ni macam ni nampak kan? Oh, dia punya Feeling. Haa ya. Okay, so siapa nak beli boleh lagi Melaka sendiri. MFR Mango Flute Royal Melaka. Memang sedap, korang kena cubalah. Okay, harga dia pun berapa satu ni kak? 6. Okay, satu cawan ni harga dia RM6. Ni paling special lah ni. So, balai lah untuk cuba kan. Okay, so guys, sampai di sini saja vlog aku kali ni. Terima kasih yang dah menonton. Okay, yang belum tonton, tonton sampai habis. Yang belum subscribe pun subscribe. Okay, kita jumpa di video akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.